Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyetek pohon alpukat yang dari biji. Kita akan setek dengan dahan alpukat dengan bibit unggul. Tentunya alpukat ini pohonnya sudah berbuah. Kita sudah lihat buahnya lebat, buahnya besar-besar. Kita akan praktekkan. Tentunya kita ada siapkan alat-alatnya. Yang pertama pisau, pisau cutter, gunanya nanti untuk memotong dan membuat sayatan pada stek. Kemudian plastik, nanti buat mengikat steknya. Entresnya kita pilih alpukat yang bibit unggul ya. Kita mulai. Kita potong rata. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Kemudian nyalakan loncengnya agar channel ini dapat terus berkarya memberikan video yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Alpukat ini bisa dimulai penyetekan, yaitu sekitar 1-2 bulan yang batangnya dalamnya masih berbentuk seperti ini. Tidak berbentuk gabus ya, tidak berbentuk busa. Masih seperti ini. Batang basah. Kita mulai. Kita iris atau kita belah batangnya. Ambil diameter tengah. Seperti ini. Kemudian kita ambil entresnya. Kita rontokkan daunnya terlebih dahulu untuk mengurangi penguapan. Seperti ini. Kita samakan batangnya, ukurannya kita samakan. Sama kita bikin lancip, usahakan satu kali iris ini. Lancip, kemudian kita masukkan. Kemudian kita ikat menggunakan plastik yang sudah kita siapkan tadi. Kenapa kita ikat? Agar setekan kita tidak bergerak pada kena angin. Kita tutup rapat. Kemudian bisa bersih. Tidak ada penyakit yang masuk. Tidak ada kuman, bakteri. Seperti ini. Kemudian kita sungkup menggunakan plastik. Saya gunakan plastik es ini.
kemudian kita ikat kembali. Jangan terlalu rapat karena air embun yang di dalam ini penguapannya bisa mengendap di sini sehingga mengganggu dari pertumbuhan stek. Hasilnya seperti ini. Ini sudah saya stek sekitar 6 bulan lebih ini hasilnya. Oke, sama. Seperti ini. Bebas untuk pemilihan jenis alpukatnya, bebas. Banyak sekali jenisnya, kita pilih yang sesuka hati kita, yang mau dibentuk seperti apa, buahnya nanti mau modelnya apa, bebas. Yang penting bibitnya unggul, buahnya lebat, besar-besar. Demikianlah video dari saya tentang penyetekan alpukat ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman mencoba di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, kemudian komen agar channel ini bisa memberikan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.